sekarang ni Datuk, sebagai permulaan di atas tajuk kita, minta Datuk untuk ulas sedikitlah pegangan dan juga pendirian Perlis tentang isu ataupun istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rasmi, dan mungkin Datuk boleh komen sikit dengan keributan dan kekalutan yang timbul sehari dua ni. Dipersilakan Datuk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Terima kasih kepada Ustaz Mak Riza dan juga Prof. Ruzaimi dan Ustaz Salman. Alhamdulillah lama kita tak apa berpodcast ni. Kan. Sebulan lebih. Sebulan lebih. Dalam sebulan lebih tu tengok banyak isu-isu. Banyak isu-isu. Yang kita pun tak sempat. Ni pun alhamdulillah malam ni kita diberikan ruang. Dalam keributan. Bukan saja orang nak istihad diri dia ahli sunnah wal jamaah. Tapi nak memecat orang lain. Nak mengeluarkan. Dia satu, dia nak jadi ahli sunnah. Yang kedua, dia nak pecat orang. Dia ada dua isu tu. Kalau setakat nak jadi ahli sunnah saja, macam okey lah tu. Tapi orang lain tu dia nak pecat. Pecat beramai-ramai. Pecat beramai-ramai. Dan orang yang tak tahu apa pun akan terpecat. Sebab apa? Dia datangkan dengan satu istilah yang sebahagian pihak tu, kalau kita tanya pendengar-pendengar kita ni pun, mungkin dia pun tak faham. Tak faham. Tak faham. Nak sebut pun tak faham. Saya cerita dululah pengalaman hadir beberapa sesi dialog ni setelah heboh isu ni. Pengerusi nak tanya pun tentang apa itu apa maturi, nak sebut pun tak boleh. Jadi kalau yang terpelajar tu pun nak sebut tak boleh. Kalau kita tanya tentang Asy'ariyah Maturidiyah ke orang kat tepi jalan ni pun lagi dia pun tak tahu. Adakah dengan tiba-tiba mereka telah terpecat? Kan. Okey, itu. Itu satu hal. Dia kata mungkin tak terpecat, tapi mereka tu percaya sama nama yang dia tak tahu. Tapi adakah hal yang sedemikian itu benar? Tak apa. Itu akan kita bincangkan. Sebelum kita bincangkan tentang hal orang lain, merujuk kepada soalan tadi, adakah Perlis punya pendirian ni adil lah masalahnya? Nak kata adil ni, maksudnya kita je marah orang lain sempit. Kita pun sempit juga. Pertamanya, undang-undang tubuh negeri Perlis memang sebut ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang diamalkan di dalam negeri Perlis. Dengan dia tak sebut sekolah-sekolah itu. Tapi kita perincikan. Di Perlis ni kita ada Majlis Ilmuan Nusantara. Majlis Ilmuan Nusantara, kita mengumpulkan tokoh-tokoh ilmuan daripada Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Kemboja dan banyak negara. Supaya membincangkan tentang siapa ahli sunnah ni secara adil. Hasil daripada perbincangan mereka tu, kita bawa pula ke fatwa negeri Perlis. Yang orang kata sebagian fatwa negeri Perlis ni pegang mereka, saya tak. Kita bawa. Saya baca kesimpulan daripada fatwa itu. Dan kemudian kita akan boleh bincang, minta sahabat-sahabat panel yang lain untuk bincang bahan-bahan yang lain. Supaya kita tengok adakah kita sempit, adakah kita ingin memecat orang lain, adakah kita ke arah mentadlil, menyesatkan orang lain. Kerana orang yang hanya menyatakan dia saja ahli sunnah, indirectly dia bermaksud ingin menyatakan yang lain daripada dia sesat. Ataupun kalau dia kata orang lain mujassimah, dia mengkafirkan orang. Mengikut istilah mereka yang mereka mentakfirkan orang-orang yang tajsim pada mereka. Jadi kafir-mengkafir, sesat-menyesat yang timbul kebelakangan ni, apa pendirian kita, sikap kita yang asal mengenai ahli sunnah. Okay, saya baca sikit. Pendirian terhadap perbezaan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita putuskan dalam syarat fatwa negeri Perlis. Ini sebelum isu ni heboh lagi. Kan? Sebelum timbul isu sekarang. Yang pertama kita kata, akidah yang wajib diikuti oleh umat Islam adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita setuju yang tu. Dalam masa yang sama, kita mengakui wujudnya perbezaan tafsiran ulama ahli sunnah wal jamaah dalam perkara furu', yang ni cabang akidah. Yang tu kita akui. Ada perbezaan. Ada perbezaan.
Kita tak kata satu sekolah yang betul. Kita tak kata. Ada perbezaan. Kedua, kita kata akidah ahli sunnah wal jamaah yang dipilih untuk dijadikan pegangan adalah aliran ahli hadis. Atau ahli al-athar. Yang ini dengan salah satu nama. Kerana itu lebih mengikuti manhaj as-salafus salih. Itu keputusan kita. Yang kedua. Keputusan yang ketiga, dalam masa yang sama pendirian ini tidak menyesatkan apatah lagi mengkafirkan aliran atau mazhab lain dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu al-asyairah dan maturidiyah. Pendirian ini tidak menghalang untuk kita berdiskusi secara harmoni dalam isu-isu furu' akidah tanpa permusuhan. Perkara yang ketiga. Yang keempat, kita putuskan kita hendaklah bermuamalah dengan pengikut aliran-aliran tersebut sebagai saudara se-Islam dan sentiasa bekerjasama dalam perkara yang disepakati serta bertoleransi dalam perkara yang diperselisihkan. Itu apa? Empat. Yang kelima, pendapat dan ajaran yang bertentangan dengan perkara-perkara prinsip yang di usulul aqaid, prinsip akidah, daripada mana pihak pun wajib ditolak dan dijelaskan kebatilannya tanpa memandang latar kelompok atau pengucapnya. Maksudnya kalau ada benda yang salah pada aliran ahlul hadis, orang ahlul hadis cakap benda tu, kita rot. Salah pada asyairah, kita rot. Salah kepada maturidiyah juga, kita jawab. Jadi kita buta nama aliran. Kalau ada pengikut tu cakap benda yang salah, kita mana-mana sekalipun kita akan perjelaskan. Yang keenam, ahlu sunnah wal jamaah dengan kepelbagaian aliran sepatutnya dapat membangunkan ukhuwah dan kerjasama yang lebih kuat dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam aliran sesat dan ancaman terhadap umat Islam. Banyak lagi aliran batiniah, kepercayaan karut marut, ni tak kira maqali inna apa lagi tu yang bahasa semua. Kita kena lawan yang itu. Tapi duka cita, setengah pihak dia tak lawan ajaran sesat. Dia tak lawan orang hak duk pi hangguk di tiang di negeri mana? Satu negeri di Malaysia ni. Dia duk kalut lawan orang-orang yang menyatakan kita hendaklah mengikut apa yang dipahami oleh salafus saleh. Yang tu yang dia marah sangat. Seolah-olah satu kesalahan besar. Satu kesalahan besar. Sehingga masalah batiniah, kepercayaan karut marut semua dia. Hatta isu-isu umat Islam yang besar. Isu Palestin umpamanya. Kita tak tengok orang tangkap gambar beramai-ramai. Kami mempertahankan Palestin. Tapi mari isu nak sempitkan ahli sunnah jamaah. Semua tokoh-tokoh agama bubuh gambar dia. Kami menyokong hal tersebut. Kan? Bahkan menyatakan wajib menyokong. Wajib menyokong. Wajib ahli parlimen yang tak menyokong, haram kita sokong dia. Mengeluarkan hukum. Mengeluarkan hukum. Ekstrim tu ada. Ekstrim. Daripada awal, tampak nilai-nilai atau elemen ekstrim telah wujud dalam hal yang seperti ini. Ini sangat bahaya. Sebab tu kita hatta dalam perbahasan para sarjana dahulu, mereka meluaskan makna ahli sunnah. Mereka tahu ada debat yang panjang antara aliran ahlul hadis. Ia dipelopori oleh ramai di kalangan Hanabilah dan juga di kalangan Asy'ariyah yang kemudian diikuti. Bukan diikuti oleh Imam Syafi'i. Diikuti oleh fuqaha mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i tak mengikuti. Dia dahulu ini Abu Hasan Asy'ari lahir tahun 260. Imam Syafi'i 204 sudah meninggal. Jadi ini semua hal yang berlaku. Apatah lagi Al-Maturidi, Abu Mansur yang lepas daripada itu. Ini semua adalah tujuan diikuti oleh fuqaha Adam Ahnaf, dan kita tahu bahawasanya kita tidak mengkafirkan aliran ini. Kita tahu ada debate, ada benda yang boleh dipersoaljawabkan hal-hal yang seperti ini. Tapi adakah dikeluarkan, dijadikan fiqah sesat? Dan nanti kita akan kesannya juga, kita akan bincang juga apa jadi kalau kita hanya kata dua puak ni jadi ahli sunnah. Ini Ustaz Salman daripada Qatar. Ada Qatar jadi negara sesat. Yang lebih duka cita, nanti Saudi akan dianggap sebagai negara sesat. Orang Malaysia yang pi semayang di Masjidil Haram, Masjid Nabi, sentiasa was-was kerana semayang belakang orang sesat ataupun semayang belakang orang kafir. Seperti mana yang sebahagian mereka mengkafirkan.
kalau tidak Asy'ariyah dan Maturidiyah di sudut kononnya ayat tentang ayat-ayat sifat kononnya kerana selain daripada apa yang mereka pegang dianggap sebagai tajsim menyamakan Tuhan dengan makhluk, padahal tidak ada siapa pun menyamakan Tuhan dengan makhluk di kalangan aliran-aliran itu. Ini akan menyebabkan ragu-ragu apabila pergi Mekah. Was-waslah makcik-makcik itu. Dan ini bukan andaian, kita sudah ada kelompok travel agent tertentu yang tak bagi pesan kita kalau semayang di Masjidil Haram dan kita niat mufaraqah. Sudah ada. Ada yang semayang di bilik hotel pun ada, takut kena tu imam aliran lain. Ekstremis ni bukan wujud di peringkat tempatan, sekarang sudah pergi pada peringkat antarabangsa. Dan ini sangat berbahaya.